Dunia boleh bergejolak, segala macam terjadi, tapi bagi orang beriman, dia pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, telinganya dia buka, matanya dia buka lebar-lebar, dia telaah, dia pelajari agama, kemudian dia ikuti yang lebih baik secara dinamis. Ulaikal ladzina hadahumullah. Dan itulah mereka indikasi orang yang mendapat hidayah dari Allah, orang yang mendapat petunjuk, orang yang mau mendengar Al-Quran, mempelajari agama dengan benar, mencintai Rasul dan mempelajari sunnahnya, kemudian dia mengikuti kepada yang lebih baik. Wa ulaikahum ulul albab. Itulah mereka orang cerdik, berakal dan berpikir. Oleh karenanya, mari jalani hidup ini dengan modal takwa. Watazawadu fainal khairuzzati takwa. Berbekallah kamu dengan bekal takwa. Karena bekal takwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Hakikat manusia, derajat dan kemuliaannya tidak ditentukan oleh karena keturunan. Derajat dan martabat manusia tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya pangkat, populer dan terkenal di mana-mana. Tapi Allah mengatakan bahwa tinggi derajat manusia itu terletak pada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir cerdas. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita telah Al-Quran, kita syukuri nikmat Allah, kita sabar menghadapi berbagai persoalan, kita pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat sejahtera dunia akhirat.